kalian gak biasa kan ngeliat kita ada di dalam studio. Nah sekarang kita akan melakukan unboxing yang dibeli Ibnu. Ini bukan unboxing ya. Ini sebenarnya unboxing tapi sekaligus challenge. Jadi guys, aku bilang tadi cuma unboxing. Kita akan unboxing. Nah ini nih kalau misalnya kalian lihat, ting, satu, ting, dua. Kita akan unboxing adalah kostum sumo. Yang ini buat aku karena aku chef kan. Terus ini buat ayam. Kenapa aku cowok juga? Cewek bro, ini gitu. Size-nya L lagi. Ya udah terima L, tenggelam paling. Aku padahal pesannya M sih. Wow. Wow, oke fine. Terus kalau buat kalian yang mau tahu, kalian tinggal cari aja search kostum sumo itu banyak banget harganya kisaran 150 sampai 200-an. Kayak jas hujan ya? Oke fine, begitu kita buat kayak jas hujan gitu dan bentuknya itu teksturnya kayak apa ya? Oh, ini ada. Ya udah ini yang. Wasted. Coba deh. Ya aku gimana cara pakainya? Itu koki. Kebalik, enggak bener gini ya. Bukan, emas kebalik ini loh, ini dalamnya. Ini di dalam harusnya. Emas kebalik. Hancur rambutku dong. Masa enggak percaya? Ini kebalik di dalam. Oke, udah anyway, udah enggak usah dipakai dulu, diam. Ya Allah, rambutnya rusak. Rusak dong rambutnya. Oke, guys. Yang pertama aku dulu. Oh, iya, Mas Yol. Aku dulu. Ya. Oke, okay, karena sesuai gambarnya ini, kalau misalkan kalian lihat seperti ini, jadi ada topi kokinya dan ada lehernya. Jadi pertama kalian dapat topi koki, terus kalian dapat leher. Ya Allah, cuma. Wow, ada leher ya. Ini makanya nanti dong, Mas, waktu ini udah di. Ya nggak apa-apa, aku cuma mau pakai kamu udah pakai soalnya. Tadi kepala ayam aku nggak mau pakai. Oke, dan terakhir kalian mempunyai kostum sumonya yang sangat besar. Jujur guys, studio kita masih kecil, jadi aku nggak tahu nih bakal muat atau enggak. Terus bagi kalian yang bingung, kak, ini niupnya gimana? Jangan khawatir, karena kalian itu di dalamnya itu udah ada ini, lihat. Jadi ini tuh ada fan gitu kan, lihat nih. Ini ada fan-nya gitu, yang nanti akan dicolok ke sini. Wow, bentar. Oh, baterai box. Jadi ya, kita harus punya baterai, guys. Kita nggak punya baterai, yore. Coba besar pakai baterai. Oke guys, jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi kalian akan dapat ini. Jadi kalian jangan takut ya buat new kostum sebesar ini. Sampai bengek. Sampai bengek karena kalian udah mempunyai kipasnya sendiri. Kalau punya aku sih isinya kurang lebih sama ya, cuman karena beda model. Punya aku tuh kayak gini nih gambarnya nih. Jadi kayak apa ya ini ya? Pink balet. Oh, aku kayak balet pink, tapi kok cowok ya di sini. Terus kayak pakai jumpsuit gitu, lihat gak sih? Seksi pink gitu. Nah, ini punya aku. Tapi kok punya aku lebih kayak jas hujan ya, guys. Sama kok bahannya tuh kayak satin-satin di tas mahal ini gitu. Ini bukan loh. Satin. Sama aja. Enggak, ini bahan. Ini satin ya? Enggak, satin. Aku satin bukan seperti ini. Ya sudahlah. Kamu emang punya tas mahal? Emang tas mahal satin? Banget dan nyorang. Satin tuh kalau kamu baju menikah tuh loh, kayak luarnya brokat, dalamnya satin. Dimarahin biasa, lihat tuh marah-marah dia tuh seperti itu gitu. Kevin, buka. Wah, seksi guys, punya aku lihat deh. Ini jam sweetnya ada tempat. Sumpah ada tempat nenek-nenek ini guys. Nih guys, kok gede banget, punya aku kegedean ini mas. Terus ada ininya kayak biasa, liatin dong yang. Bentar dong. Ini belakangnya tuh ada resleting. Resleting. Bener. Oh, nggak takut gitu sih. Terus ini sama kayak masif itu sih, lubang-lubang buat tiup-tiup angin. Buat tiupnya angin. Jadi kalian jangan ragu buat beli ini. Beli aja dimanapun. Jangan ragu buat menghabiskan uang kalian buat sesuatu yang tidak berguna tapi menyenangkan. Oke, sekarang karena aku udah bawa power bank. Wih. Masa nyup guys. Wih. Matiin dulu mas, abis ter powerbanknya. Oh karena gak ada on off nya. Karena on off nya di sini ya. Jadi kalau kalian langsung colok powerbank, dia langsung nyup. Langsung nyala nih kayak. Coba mas aku bantu dulu tiupin. Bentar, kita harus bukain minyak dulu ya. Terus ntar kalau mas udah gelembung, yang bantuin aku siapa? Akulah. Kan kamu udah gelembung, gak bisa nolongin aku. Bentar. Guys tapi ini kayaknya seru banget sih. Sangat seru sih. Fine. Kayaknya kita bisa jadi ada beberapa challenge kali ini gak sih? Iya. Betul, setuju. Iya, lucu banget. Gemar! Oke guys, aku pakai dulu.
bagus hitam putih gini. Nah kan kok kan kamu balet. Harusnya dibalik tahu aku lucuan ini, kamu baletnya yang pink ini. Tuh dia mah curang. Ini. Nih. Resletingin dulu. Nah, ambil kabelnya dulu. Ah. Ambil kabelnya di bawah. Cepet di kaki. Kabelnya. Dah, ambil. Oke, okay, colok dulu. Nah, kalau ini lubang hilang dong. Lihat guys. Kayaknya ini nggak akan gembung sih Dimas. Coba aja. Dah. Kamu harus berdiri dong Mas. Nah ini lubang bolong. Ini lubang apa? Dianya lepas si ping-ping kamu. Pantesan anjir gue gak gendut-gendut. Kamu benerin dulu sini, korbingnya aku yang pegang. Oh, oke guys, aku udah mulai gendut. Mas, kamu gerak ini lepas. Ini kalau aku lepas, dia lepas lubang bolong. Ininya pakai dong. Ya kamu jangan gerak ya, jangan gerak. Ini topinya dong, kamu mau nggak mau pakai? Ya aku kempes. Lepas ini. Lo. Tanganku. Guys, kuku patah. Iya. Ini lu. Ih. Yaudah, kamu dulu, kamu pakai deh. Ini yang. Nih, ini itu. Itu orange-orangenya, itu yang. Ya, belum lama aku yang cedera. Mana tadi orange-orange kamu? Cari dulu orange-orangenya. Di sini. Buat nyimpan. Oh, kamu udah kepasang dengan baik ya. Yaudah. Pasang. Seru, seru. Seru, guys. Sebesar ini. Kita perlu menyingkirkan meja ini lagi. Kita sudah menyingkirkan meja. Taliku dong lo. Masa yeriku di sini guys. Sabar dulu, sabar woi. Sabar, yang jengkerak, jengkerak, jengkerak. Aku dulu. Yaudah deh, sini. Siap lo. Jadi guys, kalian nggak perlu buka baterainya gini, tinggal pakai power bank jadi. Adaptor gitu kan yang buat nyolokin masukin si USB itu pakai itu aja. Oh ya itu bisa. Guys, ini ku lubang kebesaran tuh. Kecil kecil. Tuh. Gimana dikaretin kali ya? Wah, aku menggembung guys. Kurang angin aku guys. Ha. Beli lagi dong Mas, beliin tolong aku tapi mau es. Guys, kalian harus lihat Lita lucu banget. Duduk yang. ya Allah. Ini tanganku tuh udah keluar dari tangan, keluar guys, dari leher. Guys, lihat dia malah neken tadi, guys. Hmm? Dengan aku duduk ini udah neken. Ya, jadi. Para aku kepotong. Kok Mas keringetan sih? Panas, Bro. Oh, aku dingin di sini ada angin. Kurang ajar dia. Udah, kamu aja. Oke. Ini tinggal kamu lepas. Aku akan kamu mempes. Kamu mending dipin AC deh ya. Ini punya aku akan mempes. Tuh. Jangan duduk. Oke, guys, aku dipin AC sambil jalan. Ini mah bukan dia kesandung. Kamu gak kelihatan palanya. Punya aku kempes. Kamu kayak Mas, ada power bank satu lagi biar aku juga pegang gitu loh. Biasanya ngegembung, harusnya gitu. Sebenarnya aku sih bisa jalan karena udah pakai kayak gini. Lucu banget guys, kocak. Kita kayak ini ya, kayak orang tua gitu loh ya. Oke, sekarang challenge-nya masak. Apa?
masak. Gimana masak? Kayak gini. Video ini tuh masak. Guys, aku tenggelam. Aku terbang udah kayaknya. Guys. Karena kita udah siap dan kita nggak keluar, jadi challenge-nya adalah nih, kita kan nggak punya kameramen yang challenge-nya makan bittersweet. Mas, urin susah naruh handphone. Korbannya taruh mana? Ya tau lah, aku aja megang. Aku mau yang Toblerone. Iya nih, Toblerone. Enggak. Iya bener. Nih. Pelan-pelan dong, susah. Kayak kecekek gak sih lehernya? Enggak sih, bisa aja. Oke. Satu, dua, tiga, makan. Bisa. Karena lu jadi jauh gitu. Enak. Kita saling suap-suapan sesama pesumo. Sumpah liat guys, dia nyuapin gue kayak bodo amat nih, yang penting makan. Udah deket mulut kamu, di sana aja aku suruh. Gitu. Tuh jatuh. Gak mau. Bersihin dulu. Kamu bersih. Kamu gini. Oke guys, jadi makan Toblerone sambil pakai kostum sumo. Sukses. Kapan? Apa tuh? Sensasi makan dalam kostum sumo ini. Atau karena kostum kebesaran ya, aku gak tau. Lahar aku kayak ditekan-tekan. Jadi kayak kamu makan tapi kayak dia neken gitu loh, kayak mau yang, gitu. Yang, gak cuman kamu, aku juga. Enggak. Gimana kalau kita pelukan? Ayo kita pelukan coba. Ini aku taruh. Dia mau modus, gak mau. Sini pelukan. Gak mau. Ya udah aku yang pelukan. Guys, mending kalian bantu kita komen di bawah ini. Dengan kostum sumo ini, kita bikin challenge apa? Kita bikin challenge apa aja? Mungkin kita harus cari tempat yang lebih luas dan kita bisa berdiri. Betul. Atau bahkan harus... kita harus ke mall. Kamu nutupin aku. Atau bahkan aku harus beli kostum baru yang sesuai dengan ukuranku, jadi kayak lebih enak dipakainya. Ini soalnya kebesaran banget sih jujur. Oke. Itu kode sebenarnya buat orang di sebelahku biar langsung dipesan di sini. Jadi guys, terima kasih udah nonton. Untuk selanjutnya tulis di bawah kita harus challenge apa nih dengan kostum sumo ini. Yaudah guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah nonton unboxing kita. Ciao. Lihat guys. Hei sobek. Apa? Sumpah? Sobek? Apanya? Apa sobek ya? Apa yang sobek? Hati.